keliling-keliling sekitar Turi, ini kan Turi. Ya Turi. Terus kita masuk ke sungai bareng-bareng sama cewek kan, sama cewek. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Marketing and Communication Fakultas Ilmu Agama Islam akan mewawancarai para mahasiswa-mahasiswi baru FIAI 2019 setelah mereka mengikuti rangkaian acara Tamah ke-7. Tamah kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena Tamah ke-7 ini digabung dengan acara makrab. Langsung saja kita lihat liputannya. Check it out. Sebelumnya kenalan dulu nih. Namanya siapa? Namanya Cahaya Wulandini. Cahaya. Kalau ini? Puun Syahrul Tunisa. Puun. Siti Inayah. Siti Inayah. Ainul Yakin. Ainul Yakin. Ini asalnya dari mana aja nih? Dari Purbalingga. Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Reog. Iya. Reog. Kalau ini? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oh, Jawa Barat. Oh, sama. Jawa Barat saya juga. Tapi beda. Tangerang. Tangerang. Namanya siapa, Mbak? Vivin. Vivin. Iya. Asal? Asal Lombok. Asal Lombok. Asal prodinya? Awal Saksia. Awal Saksia. Jamaahnya jamaah berapa? Jamaah apa? Jamaah Tamah sama. Jamaah Tamah itu jamaah 7, jamaah kayak jamaah hiking itu jamaah 4. Namanya siapa? Nama Indra Rian Fauzi, dipanggilnya Indra. Indra. Prodi dari PAI. Prodi PAI. Namanya? Saya Ahmad Ramadana. Dari Prodi Ahmad Sasia. Prodi Ahmad Sasia. Saya Siti Lian Muhammad, bisa dipanggil dia. Kalau ini? Widya Anastasia, biasa dipanggil Widi juga. Oh, Mbak Widi sama Mbak? Lia. Mbak Lia, dari program studi? Hukum Islam. Hukum Islam. Ahwal Sasia ya? Iya. Dari pro, apa? Dari asalnya dari mana? Palembang. Palembang. Oh, jauh kali ini. Kalau ini? Ternate. Hah? Ternate. Ternate. Wah, ini lebih jauh lagi, guys. Maluku Utara. Nah. Ya, oke, sebelumnya perkenalan dulu. Ini namanya siapa? Muhammad Hakan. Muhammad Hakan. Hakan. Nah, kalau ini namanya? Nafis Fadru Falah. Nafis. Nah, itu Ibrahim Rifatesa, bisa dipanggil Ibrahim. Ibrahim. Asal asal daerahnya mana aja nih? Saya dari Aceh. Aceh. Tapi katanya udah lama tinggal di mana? Qatar. Oh, tinggal di Qatar. Udah berapa tahun di Qatar? Dari 2002. Dari 2002. Berarti kecil di sana. Ada dari Qatar teman-teman. Kalau ini? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di? Rembang. Rembang. Sama dari Jawa Tengah, dari Jepat. Sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa? Putri. Putri. Yaya. Yaya. Cici. Cici sama Sofi. Dari asalnya dari mana aja nih? Lombok. Lombok. Jauh kali Lombok sana ya. Yang ada pantai bagus kan sana. Terus ini? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di? Rembang. Rembang. Terus ini? Brebes. Brebes. Sama Jawa Tengah ya. Ini? Cilacap. Oh, Cilacap. Ngapak. Ya, ngapak. Ya. Namanya siapa? Nama saya Raihan. Saya Ikhara Rakan, bisa dipanggil Raihan. Dan saya dari Prodi AS, awal Sarsia. Oh, namanya Raihan dari Prodi AS. Kalau ini? Nama saya Bagas Wahyu Bayat. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam. Asal saya dari Sragen, Jawa Tengah. Sragen. Kalau sini? Saya Muhammad Rian Hidayat, bisa dipanggil Rian. Saya dari Jambi, Prodi PAI. Oh, dari Jambi. Kalau ini dari mana? Saya dari Madiun. Madiun. Iya. Berarti beda-beda semua ya? Iya, beda. Kalau asal jamaahnya jamaah berapa? Apa sama? Saya hiking jamaah 1, kalau tamah jamaah. Ini? Saya tamah itu jamaah 7, kalau hiking jamaah 6. Kalau saya tamah jamaah 13, jamaah terfavorit kemarin. Sombong amat. Oh, siap. Dan hiking jamaah 6. Ya, kalau menurut saya sih, saya tertarik sekali, soalnya kalau dari saya lihat dari teman-teman saya di universitas yang lain itu cuma bikin tulisan aja. Oh, koreo. Iya, cuma koreo aja. Kalau sekarang kan ada color fun-nya, jadi tidak sekedar tulisan tapi ada warnanya. Oh, ada warnanya yang berarti. Yang bikin tertarik gitu. Okay, okay. Excited banget. Really? Excited banget, karena ini kan pertama kalinya kita. Oh, pertama kali. Terus ada yang lain? Kegiatannya juga menarik, terus memberikan banyak
apa ya, istilahnya kayak gambaran keseluruhan tentang FIAI lah khususnya. Oh, jadi ada gambaran-gambaran FIAI di acara Tama ini. Iya, excited banget. Gimana excitednya tuh? Ya seneng gitu. Tumben kan ospek nginep. Oh iya, beda mungkin. Beda. Ospeknya tuh nginep karena digabung sama acara makral. Kalau yang kalau dari siapa ya ya gimana? Ya seneng banget sih kegiatannya, nggak ngecewain semua anak-anak. Ya jadi excited tapi terus nggak ngecewain gitu. Terus dari Cici? Sama, mungkin seneng dan kayaknya nggak sia-sia. Awalnya emang biasa aja, cuma ternyata seru bisa juga. Selain itu, dari kegiatan lama ini bisa merukunkan dan mengompakkan dari semua jurusan maupun awal asasia, ekonomi Islam, dan pendidikan agama Islam. Paling berkesan, keluargaan. Iya, benar banget. Apa? Suasana, kan namanya juga makrob, benar-benar malam keakraban buat kita yang teman-teman baru dari berbagai daerah itu disatuin, benar-benar seru banget. Kesannya waktu hiking itu jalan menyusul apa sungai-sungai. Gimana itu jalan? Seru banget ya. Seru banget itu. Kita melewati apa namanya? Bebatuan. Kali atau sungai itu? Sungai lah. Ya, dari semuanya berkesan semua. Tapi yang lebih berkesan waktu acara tadi malam. Acara inaugurasi. Malam inaugurasi. Ya. Seru aja. Seru ya. Malam inaugurasinya ada guest star-nya. Iya, apa ya? Ya mah kayak menghubungkan apa ya, yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Iya. Sesama inilah, pertama sesama prodi, yang kedua fakultas, terus juga sama-sama jurusan kayak EGIS, PAI, sama AS itu jadi lebih terhubung gitu. Oh, jadi lebih terhubung antar apa namanya di FPAI seperti itu. Kalau saya itu menurutnya sama Waljam itu paling berkesan, soalnya nggak ada celah antara Waljam sama maba. Jadi kelihatan deket banget dan kelihatan solid banget, sharing-sharing. Paling berkesan kalau menurut saya sih ketika mengikuti outbound pas waktu hiking itu hiking. Yang pas kemarin berarti. Iya. Oke. Itu kenapa bisa berkesan? Apa ketemu cewek cantik? Apakah ukti? Bukan ya, itu. Tapi ya tantangannya juga banyak sama dapat pengalaman juga sih. Soalnya kan outbound kayak gini kan jarang diikuti sama semua. Kalau saya berkesannya di sini tuh ya sama outbound juga. Outbound juga. Kenapa ya, bisa outbound? Kita bisa keliling-keliling sekitar Turi. Ini kan Turi. Ya Turi. Terus kita masuk ke sungai bareng-bareng sama cewek kan, sama cewek. Ayo. Karena di setiap kegiatan masih menempatkan untuk waktu sholat dan itu tepat waktu. Jadi tepat waktu untuk waktu sholat tuh, berarti FYI banget kan? Udah sih kalau saya. Karena gimana banyak juga, jadi kita satu, istilahnya satu pendopo, satu ruangan bisa diskusi bareng, bahas tentang ya apa yang terjadi, bahasan agama juga, jadi ya imbang. Jadi bisa saling sharing. Sharing satu sama lain. Ada dan tidak. Oh, adanya apa dan tidaknya gimana? Adanya itu kayak gimana ya, kita setiap sholatnya itu masih dijadwal, terus apa namanya, adanya itu juga sini wajib memakai jilbab, nggak boleh ini, itu sudah masuk kiai lah. Terus kalau enggaknya itu karena mungkin masih gabung antara cewek cowok gitu, meskipun nggak gabung satu pondok lah, tapi kan kegiatannya itu dibarengi. Menurut saya ya sudah mencerminkan banget sih, kan kita identik dengan religius kan, karena banyak hal yang kita temui kan. Kemarin sambutan juga koreknya itu juga bagus juga gitu, terus anak adab-adab Islamnya dijaga, walaupun ya kita berbeda-beda suku tapi tetap satu NKRI ya teman. Siap. Kalau yang lain, kalau saya itu masih mencerminkan sih, karena kenapa, karena kemarin itu walaupun kita berbeda-beda di jurusannya, tetapi kita berkeluarga atau keluarga. Jadi lebih ke kekeluargaannya ya berarti. Sudah menurut kami sudah ya. Sudah cukup mencerminkan. Kalau menurut saya sih sudah. Soalnya FPAI kan condong ke agamanya. Nah itu menurut saya kalau sholat itu ya dibangunin itu ada peraturan suruh sholat gitu kan. Terus kalau sedang kumpul itu laki-laki sama perempuan dipisah itu udah. Ya itu masuk FPAI banget itu. Kan. Udah mencerminkan FPAI ya. Ya, sama. 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 Oke.
pesan saya sih simpel ya. Jadi kalau kita setelah udah berkenal, udah kenal, kita udah saling sharing tuh, ntar kita waktu kuliah itu jangan sampai ada yang sombong. Kita sapa dia malah enggak. Oh, gitu. Biasanya kan seperti itu. Yang lain mungkin. Kalau pesan saya itu tetap jaga kekompakannya, tetap jaga keluarganya, jangan sampai ada konflik di antara kita. Tetap saling sapa-sapa, saling nyapa satu sama lainnya. Menurut saya kita harus saling menjaga ke akrabannya, saling menjaga pertemanan, jangan sampai lupakan kalau bertemu ya saling menyapa gitu. Ya, pokoknya saling menyapa untuk teman-teman saling semua. Jangan lupakan teman-teman ketika pas makrab kita udah kenal gitu kan. Iya. Pesannya sih ya dari acara ini sih take enjoy aja, ambil enaknya aja gitu kan. Enaknya. Jadi kalau udah kenal itu jangan saling melupakan. Oh, kalau iya. Kenal jangan saling melupakan. Soalnya di tamah kita dapat jamaah, pergi lagi ke camp ke outbound sini dapat hacking apa? Grup hacking lagi. Oh, jadi tambah teman juga banyak. Tambah teman juga lagi. Jadi jangan saling melupakan. Soalnya nanti enaknya pas udah di kampus kalau ketemu kita saling sapa. Ya keep solidaritas aja, terus totalitas tanpa batas untuk terus mencari apa sesuatu yang belum pernah kita ketahui sedalam-dalamnya di Fakultas FBI ini khususnya. Ada yang lain? Tetap semangat untuk mencari pengalaman baru, pengetahuan baru, teman-teman baru, keluarga baru. Ada yang lain nggak? Ya? Jangan berhenti sampai di sini aja gitu. Jadi habis tamat masih terus berlanjut. Ya, benar. Iya, sampai lulus nanti ya. Amin. Ya, tetap semangat, tetap menjaga kerukunan di sini, menjaga kekompakan Fakultas Ilmu Agama Islam yang periode 2019 ini. Oke. Satu lagi FYI, saudara sampai mati. Oh, lihat. FYI saudara sampai mati. Ya, jangan pernah melupakan temen yang sudah kenal sama dia meskipun itu masih baru, terus dia kenal sama orang lain lagi gitu. Ya, kalau dari Suci? Dari Suci, setelah perkenalan ini, diharapkan selanjutnya tetap berteman dengan baik, menjaga kekeluargaan antara AS, PAI, dan ekonomi Islam. Habis ini kita jangan cuman di sini aja barengnya, akrabnya. Saya harap di luar ini juga bisa bareng lagi gitu. Kebersamaannya gitu. Nah, kalau dari Bali ya? Jangan melupakan momen-momen ini karena ini mengawali kita untuk melangkah lebih maju. Oh, siap. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Lia sama Mbak Tiwi. Tiwi. Oke, makasih waktunya. Yaudah gitu aja. Makasih waktunya. Yaudah gitu aja. Makasih waktunya ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai. Sekian liputan kami bersama mahasiswa-mahasiswi FIAI 2019. Pesan kami untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi FIAI 2019, semangat dan selamat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Jangan biarkan hidup kalian gersang di dalam dunia perkuliahan saja. Temukan banyak pelajaran di dalam kegiatan organisasi dan masyarakat. Karena tugas kita bukan sekedar menambah usia pada kehidupan, tetapi menambah kehidupan pada usia. Satu lagi, untuk teman-teman panitia tamah ketujuh FIAI, kalian luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.